ilmu. Berapa minau pacar? Hormat! Hormat! Tegak! Hormat! 4. Laporan pemimpin upacara. Siap dilaksanakan. Dilanjutkan. Lima, pengibaran bendera Sang Merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Yang telah gugur dalam medan perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terkhusus pahlawan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sejenak kita mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Dan cipta selesai. Yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 45. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang menentukan patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga. Tiga. Belajar keras dan bekerja keras. Belajar keras dan bekerja keras. Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan. Pagi. Pagi. Terima kasih. Meskipun tidak ada pengeras suara, ya, saya akan keraskan suara saya. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tepat waktu dan untuk
mungkin hadir semua juga ada beberapa orang yang belum datang. Tentu karena situasi hujan, ya tentu kita maklumi. Ke depan kita berusaha berjuang bagaimana supaya kita lebih aktif, lebih rajin, dan lebih disiplin. Yang saya hormati seluruh para staff yang ada di SMK Negeri 1 Celduri, dan terlebih khusus kepada anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini di lapangan ini, dan terkhusus lagi anak-anak kami calon siswa yang sudah mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Celduri. Tentu kita bersyukur hari ini hari kedua di tahun ajaran baru, di tanggal 12 Juli. Tentu ini adalah awal dari sebuah perjuangan kita ke depan. Maka bagaimana caranya? Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menorehkan, meraih prestasi di SMK Negeri 1 Celduri. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pada hari ini kita akan mulai melaksanakan kegiatan MPLS, ya, yang kepanjangannya adalah mengenal lingkungan sekolah. Maka bila kita bangga ada kakak-kakak senior yang sudah terlatih, yang memiliki sikap dan karakter yang baik, ya, yang akan menuntun adik-adik, yang menuntun semua calon siswa yang akan bergabung kepada kita. Oleh sebab itu, beberapa hari ini ke depan, maka diharapkan sangat kepada kamu semua mengikuti aturan main apa yang telah ditentukan oleh kakak-kakak senior. Mereka ini adalah sudah terlatih, sudah mengenal lingkungan sekolah, ya. Bahkan mereka sudah berprestasi. Kita tidak ragukan lagi. Kita percaya alumni SMK 1 Celduri ke depan semakin jaya dan semakin berprestasi. Yang berikut, Pancasila, aku thank you.